Good morning, all student. Good morning, Susi. How are you today? Alhamdulillah, excellent and good, fantastic. Are you ready to pray? Yes. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, tetap semangat ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi di Zoom dengan teman-teman kita bertemu ya pekan kemarin libur, hampir 2 pekan ya kita tidak kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Susi. Nah, teman-teman semuanya, yang kalau dari bulan kemarin teman-teman belajar di rumah, siapa yang belajar di rumahnya? Nah, untuk hari ini teman-teman kita akan penilaian harian ya teman-teman. Jadi mulai di baik teman-teman, sebelum nanti Ibu mulai untuk penilaian hariannya, ingin bertanya lebih dahulu teman-teman. Ingat tidak kita sudah mempelajari pelajaran apa saja di minggu lalu? Ya, kita sudah pelajari tentang apa saja di minggu lalu itu di mulai pelajaran yang ke-4 ya sampai pelajaran ke-5 ya. Yes. Ya. Lalu itu kita sudah belajar tentang perilaku terpuji ya teman-teman, hidup dengan perilaku terpuji. Itu salah satunya apa? Sikap tanggung jawab ya. Kemudian peduli, sikap peduli, kata tawadu ya. Teman-teman masih ingat tidak? Oke. Apa itu artinya tawadu? Tawadu. Teman-teman, fokus ya. Please listen to me. Nah, sebelum kita masuk ke penilaian harian, Ibu saya akan mereview kembali sedikit tentang pelajaran kita yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Nah, kita sudah belajar tentang perilaku terpuji yaitu tanggung jawab, peduli, kemudian tawadu, dan juga kita sudah belajar tentang sholat, hikmah sholat ya, dan juga gerakan-gerakan sholat ya, teman-teman. Teman-teman sudah menyiapkan alat tulis, buku tulisnya dan juga alat tulisnya? Ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Jika yang belum menyiapkan silakan diambil terlebih dahulu buku tulis dan juga alat tulisnya ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya itu untuk merendahkan hati, rendah hati ya kepada sesama. Iya ya, dengan mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut ya. Nah, orang tawadhu itu
Setelah perlu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong ya. Nah teman-teman, jadi tawadu itu berarti rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri ya. Bawah ini besar. Kita juga sudah belajar tentang perilaku peduli ya. Kita harus peduli terhadap sesama manusia ya. Selalu membantu menolong sesama manusia ya. Kalau tidak kita dibantu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menolong dan membantu sesama manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Mana sunscreen-nya, Bu? Tampilkan screen ya. Sepertinya teman-teman sudah siap untuk penilaian harian hari ini. Sudah tidak sabar. Penilaian. Enggak kedengaran, Bu. Suaranya kecil. Iya. Kalau enggak gedein, suaranya. Oke, baik teman-teman semuanya. Oke. Sudah siap teman-teman untuk penilaian harian hari ini? Siap. Mana suaranya? Sudah siap belum? Siap, sudah siap. Haruslah teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Ibu akan tampilkan soalnya. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Oke, baik. Oke. Ibu akan sampai ya. Yang pertama teman-teman tidak lupa untuk menuliskan nama lengkapnya ya. Silakan teman-teman tuliskan nama lengkapnya. Buku tulis masing-masing. Tanggung jawab. Oke, teman-teman. Sudah menuliskan nama lengkapnya masing-masing? Sudah. Oke, baik. Teman-teman boleh langsung menuliskan jawabannya di buku tulisnya ya. Tidak perlu menuliskan soalnya ya, langsung jawabannya saja. Oke, baik. Ketika teman-teman menuliskan jawabannya ya, perhatikan teman-teman kasih jarak ya antara jawaban nomor 1 dengan jawaban nomor selanjutnya ya. Jadi tidak menumpuk jawabannya, tidak berdekatan ya, agar terlihat jelas dan mudah dibacanya nanti ketika dinilai. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja nomor Tangguh jawab. Ada 3.2. Sila titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Tanggung jawab artinya titik-titik. Ya, jika teman-teman saja belajar di rumah sering dibaca buku paketnya pasti tahu ya teman-teman jawabannya. Oke, baik. Sudah selesai nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor 2. Perbuatan kita akan dimintai titik-titik oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita akan di Nomor 2, perbuatan kita akan dimintai titik-titik oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita akan dimintai
Ya, nomor dua. Selanjutnya nomor tiga. Menjaga kesehatan dan giat belajar adalah tanggung jawab terhadap titik-titik. Nomor tiga, menjaga kesehatan dan giat belajar adalah tanggung jawab terhadap titik-titik. Itu nomor empat, gambarnya mana? Nomor tiga sudah, teman-teman. Ya, kita lanjutkan ke nomor empat. Gambar di bawah ini menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan titik-titik. Menjaga kesehatan dan giat belajar adalah tanggung jawab terhadap Gambar di bawah ini menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan titik-titik. Gambar di bawah ini menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan. Sudah nomor 4, kita lanjutkan ke nomor 5. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nomor 5, tuliskan 3 contoh perilaku tanggung jawab di lingkungan rumahmu. Nomor 5, tuliskan 3 contoh perilaku tanggung jawab di lingkungan rumahmu. Tanggung jawab di lingkungan. Nah, nomor 5, kita lanjutkan ke nomor 6. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 6, tawadu artinya titik-titik. Bu, nomor 3 apa? Bu, nomor 6 apa, Bu? Bu, nomor 1. Nomor 6, tawadu artinya titik-titik. Bu, nomor 3 apa? Nomor 3, menjaga kesehatan dan giat belajar adalah tanggung jawab terhadap titik-titik. Tiga, tidur perilaku tangga. Bu, nanti dikirim lewat Google Classroom. Kirim lagi di Google Classroom ya. Tenggang. Tujuh, Bu. Nomor 7. Lawan. Bu, nomor 2 apa? Nomor dua, perbuatan kita akan dimintai titik-titik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 7 sudah. Kita lanjutkan ke nomor 8 ya. Orang yang titik-titik tidak sombong atas kelebihannya. Bu, nomor 4. Dan nomor 8. Bu, nomor 4 apa? Bu, nomor 1 apa?
Nomor 4, gambar di bawah ini menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan titik-titik. Bu, nomor 3 apa? Nomor 3, menjaga kesehatan dan giat belajar adalah tanggung jawab terhadap titik-titik. Bu Susi, nomor 9 apa? Nomor 10 apa? Nomor 9, jika orang tawadu berbuat kebaikan, tidak ingin titik-titik orang lain. Ya, ingin. Kalau utang. Nomor 5 apa? Tidak. Nomor 5, tuliskan 3 contoh perilaku tanggung jawab. Di lingkungan rumahmu. Nomor 3, menjaga kesehatan dan giat belajar adalah tanggung jawab terhadap titik-titik. Iya, ini nomor 8 koma. Nomor 8 apa? Nomor 8, orang yang titik-titik tidak sombong atas kelebihannya. Mempunyai sikap apa? 4 maksudnya. Tidak. Nomor 4 apa? Nomor 11. Nomor 4, gambar di bawah ini menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan titik-titik. 11. Nomor 8. Nomor 9 sudah. Kita lanjutkan ke nomor 10. 5 apa? Nomor 5, tuliskan 3 contoh perilaku tanggung jawab ya di lingkungan rumahmu. Nomor 10. Nomor 10. 11 ibu, 11. Tuliskan 3 ciri-ciri orang yang mempunyai sikap tawadu. Pengen balik ya. Tidak. Ingin nomor 7 apa bu? 11. Nomor 10 sudah. Kita lanjutkan ke nomor 11. Nomor 11, peduli artinya titik-titik. Tidak sombong. Ya, teman-teman, kita sudah belajar tentang sikap peduli. Apa itu artinya peduli? Peduli artinya titik-titik. Nomor 12, dipeduli. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya. Peduli artinya titik-titik saudaranya. Ibu. Ya. Peduli artinya mempedulikan orang kan? Bila melaksanakan tugas. Apa artinya? Mempedulikan. Bu, nomor 6 apa? Bukan tugas. Nomor 6, tawadu artinya titik-titik. Tawadu itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya. Ya, kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Nomor 13. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada saudara orang yang titik-titik, berbuat baik orang yang sedang kesulitan. Pun nomor 7 buat baik. Apa ibu? Pun nomor 9 apa? Nomor 9, jika orang tawadu berbuat kebaikan, tidak ingin titik-titik orang lain. Nomor 7 apa? Nomor 7, lawan kata tawadu adalah. Nomor 13 apa, Bu? Ya. Nomor 13,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang titik-titik, orang yang sedang kesulitan. Nomor 7 apa? Nomor 7 lawan kata tawadu adalah titik. Nomor 8 apa? Nomor 8, orang yang titik-titik tidak sombong atas kelebihannya. Nomor 6 apa? Tawadu artinya titik-titik. Orang yang tidak sombong atas kelebihannya. Nomor 14, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar titik-titik kepada sesama. Ya, teman-teman, nanti soalnya ini akan Ibu share lagi di Google Classroom ya. Nanti jika teman-teman ada yang belum selesai mengerjakannya, nanti teman-teman boleh melihat kembali soalnya. Oh, nomor 9 apa? Ya. Nomor berapa? 9. Nomor 9, jika orang tawadu berbuat kebaikan, ya tidak ingin titik-titik orang lain. Tidak ingin apa? Jika orang tawadu berbuat kebaikan, ya tidak ingin titik-titik orang lain. Nomor 10 apa? Nomor 1 tanggung jawab artinya apa? Nomor 10 tuliskan 3 ciri-ciri orang tawadu berbuat kebaikan tidak ingin orang titik-titik orang lain. Bu, nomor 11 apa? Nomor 11 peduli artinya titik-titik. Bu, nomor sorry, Pak. Nomor berapa? Pai nomor 20. Ya, teman-teman. Iya. Yeah. Nomor 15 apa? Bu, nomor 14 apa? Tidak ciri-ciri orang yang mempunyai sikap mengajarkan kita agar titik-titik ke 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu titik-titik saudaranya. Bu, nomor 15. Jadi teman-teman, Allahumma sholli. Nanti teman-teman ya menulis jawabannya saja di buku tulis ya. Nomor 13 apa? Bu, nomor 15 apa? Ibu akan share lagi soalnya di kelas. Bu, nomor 15. Kita lanjutkan ke nomor 15. Peduli dan kehidupan sehari-hari. Nomor 15, peduli dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan 3 contoh perilaku peduli dalam kehidupan sehari-hari. Adik peduli. Nomor 15. Nomor 15, tuliskan 3 contoh perilaku peduli dalam kehidupan sehari-hari. Bu, 16, Bu. Please, Bu. Pel. Menolong orang. 16 apa, Bu? Ya, kita lanjutkan lagi ke nomor 16. Harus diberi ancaman dulu.
Bersabar ya teman-teman. Oke, nomor 16. Kata sholat artinya titik-titik. Dilaku peduli dan kehidupan sehari-hari. Nomor 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang titik-titik, orang yang kesulitan. Nomor 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 16 itu kata sholat artinya titik-titik. Kata sholat. Ya. Kata sholat. Sholat itu artinya apa? Kata sholat artinya titik-titik. Nomor 17, pengertian sholat adalah titik-titik. Nomor 14. Ibu. Artinya sholat itu kayak nomor 12 Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu titik-titik saudaranya. Ibu nomor 17. Pengertian sholat adalah titik-titik. Nomor 13 apa? Nomor 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang titik-titik. Bu, nomor 17 apa, Bu? Nomor 17, pengertian sholat adalah titik-titik. Nomor 18, gerakan sholat ketika bangun dari ruku disebut titik-titik. Bu, nomor 19 apa, Bu? Nomor 17, pengertian sholat adalah titik-titik. Bu, nomor 19 apa, Bu? Bu, Susi. Nomor 19. Iya. Gambar di samping merupakan gerakan sholat yaitu sujud. Bacaan ketika sujud adalah? Nomor 14, Bu. Nomor 14, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar titik-titik kepada sesama. Nomor 13 apa? Nomor 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang titik-titik, orang yang sedang kesulitan. Tuliskan 3, cek. 13, tuliskan 3, perilaku peduli dalam kehidupan sehari-hari. Bu, nomor 14 apa? Nomor 14. Bu, nomor 20 apa, Bu? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar titik-titik kepada sesama. Bu, nomor 20 apa, Bu? Ya. Bentar ya. Bentar ya, ada temannya yang... Bu, nomor 15 apa? Nomor 15 itu... Bu, nomor 18. Peduli dalam kehidupan. Contohnya apa saja? Tuliskan ya. Yang termasuk nomor 18. Bu, nomor 20, Bu. Bu, nomor 16 apa? Nomor 16. Hikmah sholat. Kata sholat artinya titik-titik.
Nomor 20 tuliskan 3 hikmah salat. Man, ya, di sini bisa terlihat di layar soalnya. 19. Nomor 18 gerakan salat ketika bangun dari ruku disebut apa? Nomor 20 tuliskan 3 hikmah salat. Ya, tuliskan 3 saja hikmah salat itu apa saja ya. Soalnya sampai 20 ya, teman-teman. Ibu nomor 19. Nomor 19. Perhatikan gambar samping. Gambar di samping merupakan gerakan salat, yaitu apa? Sujud ya. Nah, bacaan ketika sujud adalah titik-titik. Ditulis teman-teman ya, bacaan ketika sujud. Kita membaca apa? Bacaannya bagaimana ketika sujud? Boleh ditulis menggunakan bahasa Arab. Kalau boleh juga ditulis menggunakan bahasa Latin atau bahasa Arab. Bu, amel sudah, Bu. Ya, yang sudah selesai boleh dicek kembali jawabannya, diperiksa lagi. Ya, teman-teman tidak perlu terburu-buru untuk menjawab soalnya, ya. Diperiksa lagi jawaban teman-teman. Ya. Yang nomor 19 pakai huruf biasa bahasa Arab. Nomor 19 itu boleh menggunakan atau ditulis menggunakan bahasa Arab, boleh juga boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Latin ya. Iya. Bacaan ketika sujud. Ya. Satu. Ibu nomor 19 selesai. 16. 17 apa? 17. Nomor 17. Pengertian salat adalah titik-titik. Salat itu apa? Pengertian salat itu apa? Sedangkan yang nomor 16 kata salat itu artinya apa? Nomor 20 apa? Nomor 20 tuliskan 3 hikmah salat. 17. Tuliskan 3 saja ya. Hikmah salat. Nomor 18 apa? Nomor 17 ini. Nomor 18 gerakan salat ketika bangun dari ruku disebut apa? Kita sudah belajar tentang gerakan-gerakan salat ya. Nah, gerakan salat ketika kita bangun dari ruku itu disebut apa? Disebut Bu, 19 apa? Nomor 19. Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping merupakan gerakan salat yaitu sujud. Nah, bacaan ketika sujud adalah titik-titik. Teman-teman tulis bacaan ketika sujud. Ya, ketika kita sujud itu membaca bacaan apa? Boleh ditulis menggunakan bahasa Arab dan juga boleh ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Aku tulis biasa Subhanarabbiyal. Teman-teman, tidak perlu diucapkan ya, langsung ditulis di buku tulisnya ya jawabannya. Oke.
Baik teman-teman, tidak perlu terburu-buru dalam mengisi jawabannya ya. Pastikan teman-teman menjawab jawabannya dengan tepat ya, dengan benar. Nah, yang sudah selesai boleh nanti teman-teman periksa lagi, dicek lagi jawabannya ya. Sampai 20. Iya, betul. Soalnya sampai 20. Yang mau di-print boleh silahkan. Kan ya, nanti soalnya akan Ibu share di Google Classroom ya. Jika ada yang mau di print silakan boleh ya. Jika tidak di print boleh, itu diberi jarak ya antara jawaban nomor 1 dan jawaban nomor selanjutnya ya, berikutnya ya. Agar terbaca, terlihat jelas ketika guru menilainya ya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan yang mau bertanya. Bu Susi, nomor 20 apa? Nomor 20 pertanyaannya, tuliskan 3 hikmah sholat. Tuliskan 3 saja ya, hikmah sholat itu apa saja. Kita sudah belajar tentang hikmah sholat ya. Ada banyak sekali hikmah sholat. Nah teman-teman cukup tuliskan 3 saja hikmah sholat itu. Gak tahu. Kembali ke ibu ngerti. Ya teman-teman, ada yang mau bertanya tidak? Iya. Do you have any question? No. No. Do you understand? Yes. Bu, nomor 20 apa? Nomor 20, soalnya tuliskan 3 hikmah sholat. Iya, nanti Ibu share soalnya di Google Classroom ya. Nanti teman-teman boleh melihat lagi soalnya di Google Classroom ya. Yang sudah selesai juga teman-teman boleh dicek lagi, dicek kembali jawabannya ya. Luna berarti. Bis 3 hikmahnya. Iya. Bis 3 waktu. Oke, baik teman-teman. Nah, itu tadi penilaian hariannya ya, soalnya. Oke, pastikan teman-teman menjawab soalnya, tidak perlu terburu-buru ya. Iya, yang sudah selesai ya. Diceklah kembali jawabannya ya. Oke, teman-teman semuanya, jika tidak ada yang bertanya, kita tutup dan kita hari ini. Oke teman-teman, tetap semangat belajarnya di rumah ya. Iya, buku paketnya sering dibaca oleh teman-teman ya. Baik teman-teman semuanya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Are you ready to pray? Yes. I have got the hands of mine with the finger and the love. I raise up as the sky. We'll pray and you'll be fine. Let's pray after study. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Seperti GIS.
Semangat. Allah Akbar. Hari sudah siang, Bapak Ibu guru pulang ke rumah karena waktu. Alhamdulillah. Ini kita berusaha. Assalamualaikum. Semuanya tetap semangat belajarnya di rumah ya. Oke, Bu Airi. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi dan juga teman-teman sudah melaksanakan kegiatan penilaian dengan baik. Ya, teman-teman jangan lupa pada informasikan besok ya ada kegiatan apa? Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Betul sekali, nanti diisi dengan perlombaan untuk teman-teman kelas 3. Lombanya adalah storytelling tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi dipersiapkan dengan baik ya teman-teman ya. Jangan lupa besok bergabung di Zoom-nya supaya teman-teman tahu mekanisme kegiatan lombanya seperti apa. Itu sih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.